aja lah ya. Baru nanti sore keliling Sungai Mahakam menyusuri bagi-bagi semua. Ini kan kita udah berapa hari? Rencana seminggu sih. 6 hari ya? 6 hari. Ada berapa banyak bang? Sementara 5.000. Balikpapan mungkin 1.000. Malang mungkin 1.000. Indonesia belum bang? Enggak. Tiga kota aja. Bang ya? Tiga kota. Sam Tenggarong bang ya? Tenggarong enggak? Oh Tenggarong enggak. Untuk yang dibagi ya? Sembako cuma 3 item, 4 item. Tapi kalau di Malang hanya beras 5 kilo. Karena enggak ada relawan kan? Hanya cuma 5-6 orang. Jadi beras kan gratis beli pasti. Lihat kondisi ekonomi Indonesia Iya, karena COVID mulai lagi, di Jakarta kan sudah mulai semi lockdown, jadi saya pikir impact-nya pasti ekonomi lagi. Kedua, dengan begitu yang pekerja-pekerja harian dengan dikasih sembako, mereka bisa stay di rumah lah. Dengan begini kan kita, ke masyarakat lain yang lebih mampu lagi, bisa bantu juga sembako. Karena kalau solusi disuruh di rumah, nggak ada makan juga, cuma kan, jadi ya mungkin saling mengisi lah, yang mampu, yang bertahun-tahun kemarin sudah dapat profit, ya saat ini nih jadi ladang amal ya. Bang ini kan ada beberapa apa membawa teman-teman dari pusing berbunyi bang, apa konsep yang membawa ini? Juga karena mereka juga mau berbagi, seneng, nggak ada nyanyi, nggak ada apa, kami juga di datang ke masyarakat tadi kan cuma taruh di depan rumah. Jalan, nggak langsung simbolis, nggak taruh jalan. Ada juga kita sebagai musisi kan, musisi termasuk yang lumayan dampaknya ya terhadap apa dan corona, karena event kan ada nggak ada sama sekali gitu. Sehingga kemarin Haji Arun hubungi, kemarin saya mau berangkat bagi-bagi sembako, dia tahu kita di rumah terus, mau ikut enggak gitu. Kita juga urusan ya, namanya urusan mulia, baik begini kita nepeng di kemuliaannya situ, ya udah ayo gitu. Walaupun enggak ada mainnya apa, karena memang enggak bisa kumpulin kerumunan kan. Tapi buat ikut libat, lihat kebahagiaan orang-orang pada saat ada yang peduliin di saat masa susahnya apa, itu satu kebanggaan buat kita.